inilah patung terbagus di Indonesia. Oh, gitu, patung. Kedua, patung-patung di dalam ruangan itu menggambarkan yang usia 15 tahun ke atas yang dibantai ibunya yang itu. Dan Belanda itu berpakaian loreng, itulah figur Belanda yang membantai di sini 300 meter berpakaian begitu. Nah, inilah patung-patung ini menurut orang luar negeri, inilah patung terbagus di Indonesia. Karena apa? Mani persis, mani jiga, kata orang sini mah. Jadi tangannya pakai ada keringatnya, sepatu seperti asli. Tapi ini dibuatnya dari fiberglass plastik. Pohon aja sama, itu dari plastik tapi seperti pohon yang hidup. Nah, itu yang pertama mengatakan patung itu bagus. 98 ini 96 diresmikan duta besar Malaysia Al Jazeera masuk begini. Wah, ini patung terbagus. Kenapa? Patung Jenderal Sudirman, patung Bung Karno di Jakarta, cuman catnya satu warna hitam aja. Tapi ini dilukis baju loreng, ibu-ibu pakai kebaya, pakai samping kebat, suku ibu-ibu di jiga gitu ya. Nah, ini makanya paling tenar ini, inilah patung terbagus di Indonesia.